Awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat menetapkan daftar pemilih tetap peserta paslon Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur untuk Pilgub Jabar 2024. Penetapan dilakukan setelah rapat pleno di Kota Bandung. Wali Kota tahun 2024. KPU Jawa Barat telah menetapkan daftar pemilih tetap dalam pilkada serentak di Jawa Barat sebesar 35.925.960 orang, berkurang dari DPS sebesar 40.880 pemilih. Terdapat 162.864 pemilih baru dibandingkan saat Pilpres dan Pileg 2024. Namun jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat lebih banyak. Selain itu, dari 122.830 pemilih ganda, masih terdeteksi ada 18 orang. Namun, Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni menyatakan 18 orang tersebut dimasukkan dalam DPT karena dianggap orang yang berbeda. Bawaslu itu kan kita harus melakukan cross-check ya tadi, dan sebagai bentuk transparansi kita juga kan memberi kesempatan kepada Bawaslu ataupun stakeholder yang lain di dalam rapat rekapitulasi ini untuk memberikan masukan, dan kita tadi langsung on the spot untuk melakukan cross-check. Untuk yang 18 suara itu Bu, yang ganda itu dan gimana? Ya, data ganda itu kita masukkan ya, karena kan memang secara personal itu kan berbeda ya, hanya tadi kan butuh waktu untuk, karena kaitan kebijakan ini ada di Dukcapil, jadi kita butuh waktu karena kan menghapus nih, makanya tadi kan mau harus diambilkan biometrik ataupun yang lainnya. Selain itu, KPU Jawa Barat pun telah menetapkan keempat paslon dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, yaitu pasangan Dedi Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Saiku Ilham Habibi, Aceng Adang Ruhiat, Gita KDI, dan JJ Wiradinata Ronald Surapraja. Umi mengatakan pada 15 hingga 18 September 2024 tidak ada sanggahan dari masyarakat sehingga keempat pasangan calon tersebut dinyatakan sah untuk mengikuti pilkada serentak. Pengundian nomor urut keempat pasangan calon tersebut akan dilakukan Senin 23 September 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Budi Hartati, Bandung TV.